Halo pemirsa semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Mama Noper di sini. Di video kali ini Mama Noper mau beraktivitas pagi ya, sebagaimana emak-emak yang lainnya. Kalau pagi tentunya harus menyediakan makan ya, berarti harus masak. Nah, di sini Mama Noper mau masak buat makan siang nanti ya. Ini apa bahan-bahan yang mau dimasak ini? Ini di sini udah ada telur kocok ya, mau bikin telur dadar. Nah, ini campurannya ada sosis sama bawang daun dan irisan cabai. Nah, kalau ini bawang merah, bawang putih, cabai serta tomat buat masak ini nih, masak brokoli sama jamur ya. Nah, kalau ini tempe ya buat digoreng. Nah, menu masakan hari ini cuma ini aja ya pemirsa. Jadi buat pemirsa semua yang penasaran gimana sih cara memasaknya Mama Noper ya, masakan sederhana ini, silahkan simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, di sini Mama Noper udah siapkan wajan buat goreng tempe dan juga buat numis ya. Mama Noper kalau masak itu biasanya nggak satu persatu, jadi langsung kompor itu diisi dua-duanya, wajan langsung dinyalain ya, kompornya dua-duanya biar apa, biar cepet pemirsa. Biasanya Mama Noper seperti itu, jadi kalau ada yang digoreng sama ada tumis-tumis itu seperti itu. Jadi ini langsung tuang minyak buat menggoreng. Nah, ini buat menumis. Nah, seperti itu. Menunggu tempe buat dibalik, ini dibuka ya. Kan udah layu, masak ini enggak lama-lama ya pemirsa. Kalau Mama Noper sukanya enggak matang-matang banget, cuma begini aja. Lalu kasih bumbunya. Mama Noper tuh biasanya bumbunya cuma kasih masako saja ya, sama gula. Ini masako, kasih secukupnya gula putih.
sama satu lagi nih, saus tiram ya. Kalau yang lain ada apa, saus jamur gitu ya. Manoper kebetulan punyanya ya cuma ini saus tiram ya. Tempenya sudah mulai bisa dibalik. Manoper goreng tempe cuma 5 potong aja. Jadi satu tempe yang bungkus daun itu Manoper bisa dibagi dua ya. Karena Manoper di rumah cuma berdua saja. Jadi cukup ya, tempe satu itu bisa dibagi dua, jadi 10 potong kan, 5 untuk kayak sekarang, nanti lagi kalau sore baru goreng lagi, jadi biar anget ya pemirsa. Ini udah cukup segini, tinggal di tes rasanya keasinan apa gimana. Sudah cukup, sudah matang. Dimatikan ikan tumisnya. Udah siap tumisnya, tempe mateng. Udah mateng, dibiarkan dulu. Nah sekarang terakhir goreng telurnya ya pemirsa. Nah pemirsa semua, inilah masakan Mama Noper hari ini, menu seadanya tentunya ya. Ini tumis jamur brokoli, dan ini ada telur dadar, juga tempe goreng. Nah jadi mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.